hingga seorang ibu tunggal yang bernama Mak Leha bersama 3 orang anaknya. Mak Leha mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Fatah yang masih melanjutkan pelajaran di sebuah universiti tempatan. Anak keduanya mengalami masalah kesihatan akibat demam panas sewaktu kecil. Manakala anak bongsunya pula. Ya Allah, Aina! Aina, bangun nak! Aina, bangun nak! Kenapa tidur macam ni? Apa? Apa? Aina, cepatlah! Bawa Aina ke hospital! Aina, bangun nak! Bangun! Cucu! Adik ikut sekali. Cucu. Saya harap Puan bersabar dengan dugaan ini. Setelah imbasan dilakukan, kami dapati ada sel kanser di otak anak Puan. Mak, maksudnya Aina dekat anak saya ada kanser, doktor. Mak, bawa sabar, Mak, sabar. Saya sarankan Puan bawa Aina ke hospital pakar untuk dapatkan rawatan susulan bagi mengelakkan sel-sel kanser dari terus merebak. Hospital pakar, doktor. Tak boleh buat tinggal hospital sini ke, doktor? Kami tak mampu nak biaya perubatan adik di sana. Saya cuba sebaik mungkin, ya. Boleh saya tahu anggaran kos rawatan awal ni, doktor? Mungkin mencecah puluhan ribu? Ya Allah, banyaknya, doktor. Doktor, itu saja ke? Ya, itu saja. Terima kasih, doktor. Adik, jom ni. Sini. Di luar bilik hospital. Mak tak ada duit sebanyak itu, Fatah. Pencen yang mak, yang ayah kamu kasih pun cukup-cukup makan kita je. Tak apa, Mak. Dalam hal ni, kita usul sama-sama, okey? Bukannya apa, aku kesian kat mak aku tu. Aku nak berhenti belajar, dia tak bagi. Takkanlah aku nak biarkan dia tanggung sorang-sorang. Sakit week, kepada aku ni buatnya. Stress betul, janganlah nak kena balik you next week. Oh, mesti banyak kan nak pakai duit untuk kos perubatan tu? Banyak kot, RM20,000. Itulah aku buntu sekarang ni. Macam ni lah. Apa kata aku tolong kau untuk dapatkan duit dengan mudah dan cepat? Esok kau datang rumah aku. Tak payahlah susah-susah kan? Kau pun tengah saya juga kan? Kau pun mesti nak guna duit tu juga. Let lah bro. Sebelum ni kau dah banyak tolong aku. So, kali ni biar aku pula yang tolong kau.
Kita kan kawan baik. Yelah. Scene 3. Maafkan Fatah, Fatah. Maafkan Fatah.
maafkan anak aku. Mak maafkan kau nak. Mak sentiasa maafkan kau walaupun kau selalu melakukan kesilapan nak. Ya Allah, ampunkanlah dosa anakku Fatah. Selepas perbicaraan di mahkamah, Fatah dikenakan hukuman gantung sampai mati. 6 bulan kemudian, Aina telah meninggal dunia ketika menjalani pembedahan akibat pendarahan. Maka tinggallah Mak Leha dengan anaknya yang bongsu untuk meneruskan kehidupan mereka. Pengajarannya, walaupun mempunyai niat yang baik, tindakan yang salah tidak patut dipilih dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kerana niat tidak menghalalkan cara. Sekian dari kami, Puteri Kijang.